pakaian hasrat dengan mas kain berupa seperangkat alat sholat dan emas 10 gram dibayar kontan. Saya terima nikahnya Nursan binti Haji Samsudin dan mas kawin tersebut. Akad nikah Nur Syamti dan Hairul. Hadirin Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia, tak lupa juga salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk memulai acara akad nikah, agar akad nikah ini berlangsung lebih hikmat lagi, mari Bapak Ibu hadirin sekalian kita dengarkan terlebih dahulu kalam ilahi yang akan dibawakan oleh adik kita Irfan Kahar. Kepada Irfan Kahar kami persilahkan. Kita satu tangan. Apa tangan? Satu tangan. Laki-laki tidak bawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. يا سيروا ونساء.
Wattaqullah alladhi tasa'aluna bihi wal arham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Baru saja kita dengarkan bersama kalam ilahi yang dibawakan oleh adik kita Irfan Kahar. Hadirin tamu undangan, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, selanjutnya kita masuk ke prosesi akad nikah. Prosesi yang tentu saja sudah sangat dinanti-nantikan terutama bagi kedua mempelai. Untuk prosesi akad nikah ini langsung saya serahkan kepada Ustaz Zainuddin. Kepada Bapak, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para tamu undangan yang kami hormati, bahwa marilah kita bersama-sama jaga puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan yang sangat berbahagia ini Allah karamah dan hidayah kepada kita semua sehingga kita hadir di rumah keluarga Bapak Haji Syamsuddin almarhum untuk bersama-sama menyaksikan acara ijab kabul kepada kedua mempelai ini dan menyambut presiden ini dari Allah Subhanahu wa taala. Selamat dan tasya kepada Cikgu Nabi Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berikan kepada beliau selaku Nabi pembawa berdiri Islam oleh keselamatan di dan akhirat. Baiklah, saya laporkan secara singkat bahwa pada hari ini, hari Senin tanggal 5 Maret 2018, jam 11 Kedua Catim bersedia untuk melangsungkan ijab kabul, dan alhamdulillah Kedua Catim tidak ada halangan untuk melangsungkan ijab kabul dan mereka telah resmi terdaftar di kantor urusan agama di Surabaya, di mana calon suami atas nama Muhammad Khairul Imam kepada tanggal lahir Ujung Pandang tanggal 11 Juni 1992 status 3K, dan anak dari kedua pasangan yaitu Bapak Khaidar Asrat dan Ibunda Asmiati Ahmad. Kemudian calon istri yaitu Adi Nur Syamti binti Haji Syamsuddin almarhum. Kemudian anak dari kedua pasangan yaitu almarhum Haji Syamsuddin dan Ibunda Hajah Nuraida. Kemudian status wali yaitu wali nasab wali kandung dan mas kain berupa seperangkat alat sholat dan ditambah mas 10 gram bayar tunai. Kemudian saksi pertama yaitu Muhammad Saluddin dan tersebut yaitu Bapak Imlajar. Demikianlah laporan singkat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Pamannya siapa? Bapak ya. Bapak siapa? Dari Nabila, saudara kandung dari Pak Almarhum. Iya. Siapa yang bersama suku itu saudara kandung? Sebelum kita memasuki prosesi akad nikah, maka saya bertanya kepada Bapak Erwin Abdullah selaku paman daripada Nur Syamti binti Haji Syamsuddin almarhum. Jadi Bapak sendiri yang langsung menjadi wali nasab atas keturunannya. Jadi saya tanya, apakah Bapak bersedia langsung menikahkan? Sudah. Sudah bilang Erna.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم. وقد أن الله تعالى أحل النكاح وندب أنواه مصفوف عليه. وقال إذا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال إذا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهم رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان مسلما فما لم يعمل بسنة فقد أسلم به وسوف يقيم بقلبكم الأمم. وقال إذا إن خير النساء من تدور قد أبصرت وتطيل وتبقى تحت الدنيا إلا تكلم سيامانيا. أقول قولي هذا فاستغفر الله العظيم لي ولكم لسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من فاستغفروا إنه الغفور الرحيم. صدق الله العظيم. Saudara saksi, kedua saksi, kalau saya dikatakan sah, kalau belum katakan belum ya. Saudara Muhammad Khairul Anam, pada hari ini saudara akan melaksanakan ijab kabul. Oleh karena itu kami berdoa dan berniat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah menerima ijab kabul dan meridhoi serta Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan dunia dan akhirat. Amin. Semoga oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan keturunan yang soleh dan saleh. Amin. Subhanallah. Ikut saya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
Hai saudara Muhammad Khairul Imam bin Baidar Aswad, wali telah mewakilkan kepada saya untuk menikahkan keponakannya bernama Nur Syamti binti Haji Syamsuddin Almarhum. Yang mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, saya nikahkan Nur Syamti binti Haji Syamsuddin Almarhum dengan engkau Muhammad Khairul Imam bin Baidar Aswad dengan mas kain berupa seperangkat alat sholat dan emas 10 gram dibayar kontan. Saya terima nikahnya Nur Syamti binti Haji Syamsuddin emas tawik tersebut. Amin. Pas itu alhamdulillah saudara Muhammad Khairul Imam. Oke guys, sampai di sini dulu kebersamaan kita. Terima kasih buat kami yang sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Dan juga terima kasih buat kami yang sudah subscribe channel ini. Oke, buat kami yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan like-nya. Akhirnya saya Afri pamit. Kita akan jumpa lagi di video-video berikutnya. See you next time again. Bye-bye.